prinsip Islam terhadap muamalat ataupun ekonomi itu sendiri. Dan dia akan berkait rapat dengan sikap kita terhadap percutian yang akan diperkenalkan oleh kerajaan persekutuan. Dia ada prinsip umum muamalat Islam ni, dia mementingkan keadilan dan juga kemakmuran ekonomi. Itu perkara yang paling basic. Kita lihat antaranya ialah dalam banyak ayat dalam Quran ini menyeru kita untuk berinfak. Itu yang pertama. Yang keduanya, larangan kita mengambil harta secara batil dalam surah Al-Baqarah banyak. Dan yang ketiganya, dalam surah Al-Hajj, ayat perintah pembagian harta faid, kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum. It's very important principle. Yang mana disebutkan satu prinsip supaya tidak berlaku pelegaran harta kekayaan kamu di kalangan orang-orang kaya sahaja. Jadi saya kira tiga prinsip ini pun sudah cukup memberikan gambaran tentang bentuk perekonomian dan juga percutian yang adil yang kita perlu ada.